cinta yang kau tanam. Anjay. Makin sayang, Rizky bilang kepergok lakukan hal romantis ini di depan banyak orang. Oh, oh. Seolah kedekatannya makin nyata, Rizky Wilar kepergok lakukan hal romantis ini di depan banyak orang pada Lesti Kejora. Sebelumnya, saat Lesti merayakan hari ulang tahunnya, sebuah stasiun televisi swasta membuat konser megah untuknya. Banyak penyanyi dangdut yang ikut memeriahkan acara ulang tahun Lesti tersebut. Rizky Wilar pun turut andil dalam perhelatan konser Sang Biduan. Tak hanya mengisi acara, Rizky Billar juga memberikan hadiah spesial untuk Lesti, yakni sepatu mahal. Terlihat Rizky Billar sesekali berbisik dengan Lesti saat di atas panggung. Tak hanya itu, Billar kepergok merangkul Lesti di depan banyak orang. Wow, guys. Terlihat Lesti dan Billar akan berjalan ke belakang panggung karena acara telah selesai. Mulanya terlihat Rizky Billar jalan terlebih dahulu. Mengetahui Lesti masih di belakangnya, sang aktor pun berhenti sejenak. Saat mereka sudah mulai berjalan berdampingan, Rizky Billar terlihat merangkul Lesti beberapa detik. Adegan tersebut pun tertangkap kamera oleh salah satu penggemar mereka. Namun, tak lama Rizky Billar melepas rangkulannya tersebut. Lalu ia hanya berjalan di samping sang biduan. Melihat momen tersebut, sontak banyak warganet yang baper. Tangan kenapa sih tepat benar jatuhnya? Sweet deh. Jangan sampai dilepas, takut ada yang curi. Dia orang yang rangkul, aku yang deg-degan. Kata yang lainnya. Itulah guys, momen makin sayangnya, makin mesranya keduanya. Ya, walau mereka masih baru bertemu beberapa hari atau katakanlah tak nyampe seminggu, tapi romantisme keduanya dan binar mata penuh cinta nampak dapat dipungkiri. Ya, kita doakan saja ya guys ya. Moga mereka berdua bisa berjodoh, walaupun jodoh sebenarnya adalah takdir yang kuasa. Jangan lupa, jika kalian suka, like dan komen video ini dan juga subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Anjay.